Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan membahas sebuah speaker Bluetooth dengan harga murah ya, 90 ribuan saja. Ini dia Robot RB120. Nah, kalau buat saya nih ya, walau speaker ini membawa harga yang terbilang murah ya, ataupun ini termasuk terjangkau, sangat terjangkau, tapi robot RB120 ini membawa build quality terbilang bagus. Mulai dari material polikarbonat yang dihadirkan cukup terasa tebal, sehingga memberikan kesan solid, lalu dibalut material kain membuat speaker ini nyaman di tangan karena tidak mudah licin. Ukuran speaker terbilang mini ataupun compact, sehingga speaker ini tidak akan terlalu banyak makan tempat jika dibawa kemana-mana ya. Dan cocok juga nih buat kalian yang suka traveling. Nah, di dalam paket penjualannya itu diberikan tali ya, yang dimana gunanya ini untuk menggantung speakernya, sudah pasti ya di bagian sini untuk menggantung, jadi akan lebih mempermudah membawa speaker ini ke mana-mana. Di sisi atas terdapat tulisan robot dan saat kondisi menyala akan dikelilingi LED RGB. Kalau saya baca panduan pengguna, tidak ada tombol untuk mematikan RGB. Mengenai tombol navigasi ada pada sisi segitiganya nih ya, navigasi yang dihadirkan terbilang cukup lengkap. Di tengah-tengah tombol plus dan play ataupun pause terdapat lubang kecil yang dimana ini fungsinya sebagai mikrofon. Artinya speaker ini bisa untuk melakukan percakapan via telepon. Pada sisi bawah navigasi terdapat karet penutup. Saat dibuka akan menemukan 3 port. Port USB-C untuk pengisian baterai, lalu ada port 3,5mm jack audio dan port micro SD. Artinya selain menggunakan Bluetooth, speaker ini juga dapat memutarkan lagu melalui kabel AUX dan micro SD. Mengenai koneksi nirkabel, speaker ini sudah menggunakan Bluetooth 5.3 yang mampu memberikan koneksi terbilang cukup stabil. Nah, ini alasan saya mengatakan cukup stabil ya, karena selama penggunaan saya pernah saya menemukan sambungannya itu terputus sesaat ya, sesaat aja yang nggak ada sedetik ya, sesaat tep gitu putus nyambung lagi ya. Dan itu sih bukan menjadi suatu masalah ataupun mengganggu saat saya menggunakan speaker ini. Robot RB12 juga ini bisa digunakan sebagai TWS yang artinya dapat menghubungkan dua speaker secara bersamaan. Fiturnya tidak kalah keren dari speaker murah ini, yaitu adanya rating IP54 yang membuat speaker ini aman jika terkena cipratan air, termasuk bila nggak sengaja nih kena air hujan ya sebentar aja. Tapi pastikan karet penutupnya sudah rapat menutup ya. Mengenai daya tahan, robot RB120 menanamkan baterai 1200 mAh yang akan memberikan daya tahan hingga 8 jam. Berdasarkan penggunaan saya selama 3 jam dengan volume yang di sini bergantian ya, kadang saya buat di posisi maksimal, kadang saya turunkan 1 hingga 2 kali dari volume maksimal. Kapasitas baterainya ini berkurang 30% dari 90% menjadi 60%. Ya kalau buat saya sih dengan daya tahan yang saya dapatkan tersebut, ya ini termasuk sangat bisa diandalkan ya daya tahan yang dihasilkan oleh speaker Bluetooth robot RB120. Untuk pengisian baterainya mengandalkan daya 5 watt, 5 volt 1 ampere, lampu akan mati menandakan pengisian baterainya ini sudah penuh. Oke, sekarang pembahasan yang terakhir yaitu di bagian audionya ya. Nah, sebelum saya lanjut ke pembahasan audionya ini, tidak pernah bosan nih saya ingatkan lagi khususnya buat kamu yang belum subscribe, ayo dong support channel ini dengan menekan tombol subscribe, lalu aktifkan juga ya bell notifikasinya untuk kamu semua yang menonton. Jangan lupa menekan tombol like. Oke, saya lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, urusan speaker, robot RB120 ini membawa power audionya ini sebesar 5 watt. Nah, penjelasan mengenai audionya ini akan saya bahas ya dengan bahasa sederhana saya yang saya pahami mengenai dunia audio. Saya mulai dari sisi power audionya. Jujur, untuk ukuran speaker yang bisa dibilang ini kecil ataupun compact, power audio yang dihasilkan ini termasuk kategori kencang ya. Ini kecil tapi power audionya oke. Cocok banget buat kamu yang dalam arti menemanimu di dalam kamar atau untuk ruangan 5x5 juga ini masih terdengar oke ya. Terus yang saya suka juga ini dengan power yang cukup kencang, bass yang dihasilkan juga ini termasuk enak deep-nya. Ingat sekali lagi ya, ini harga speakernya 10 ribuan. Bassnya saya suka, walau bukan yang sifatnya tuh bass head banget ya, ataupun deep banget, tapi deep yang saya rasakan di bass ini enak. Hentakan-hentakan lagu tuh terasa mantap aja ya di kuping saya. Masih enak buat dengerin lagu-lagu R&B, terus hip-hop, ataupun EDM, ini masih oke. Buat nonton-nonton film-film kayak film-film drama juga masih
bagus juga kok ini untuk digunakan. Terus untuk di sisi mid-nya saya suka ini tidak terdengar mendem, masih terdengar lantang, jelas, dan yang paling penting tidak ada kayak apa ya, bikin telinga sakit gitu ya, kedengarannya itu enggak, walaupun saya set pada volume maksimal. Begitu juga untuk di sisi treble, buat saya sih ini di high-nya sudah ditempatkan pada posisi yang pas, tidak terlalu ke belakang juga ya. Ini sedikit di belakang bassnya, atau bisa saya bilang sih kayak 11-12, nggak terlalu jauh lah ya. Tapi mungkin sedikit aja kekurangan ya yang saya temukan dari audionya ini. Ya di beberapa musik aja sih ya. Kalau saya set pada volume maksimal, sedikit saya dengar ini audionya apa ya, kayak sedikit pecah gitu ya. Ya itu bukan menjadi masalah sih buat saya, karena juga harganya terbilang murah. Kalau saya menemukan hal tersebut, biasanya volumenya ini dari volume maksimal saya turunkan 1 hingga 2 kali untuk mendapatkan hasil audio yang masih kedengeran kategori bagus. Jadi bisa saya bilang sih ini di harga 90 ribuan, Robot RB120 ini merupakan speaker yang bagus, speaker Bluetooth yang bagus. Cocok banget buat kalian yang benar-benar ingin mencari speaker Bluetooth murah ya, yang selama ini mungkin kalian bingung nyarinya apa, ini bisa menjadi pilihan untuk kalian beli ya. Jika kalian berminat, nanti link penjualannya saya sertakan pada kolom deskripsi ya. Nanti di akhir video ada contoh audionya. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton, dan mohon maaf nih bila ada kekurangan di video ini. Like jika kamu suka video ini. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Akhir kata, saya pamit. Bye. And on we'll go. Iku mah udah laki kita. Oh, sangkanya wis kawin. Wis pernah. Oh iya? Iya, lagi SMP. Sama lo. Tapi malam-malam kayak begini kita mau pergi kemana, Tok? Ya kemana, Kek? Kita mesti cari hotel dulu, baru besok cari kontrakan baru. Atau ke rumah Kak Vino aja, Kak. Hari-hari ku lalui bersama dia yang selalu menemani. Setiap hari ku jalani hidup ini bersama sahabat sejati. Tak pernah dia tinggalkan ku, tak pernah dia jauh dariku. Tak pernah, tak pernah.